Soalan yang kedua, apa hukum wanita tertutup aurat? Masukkan gambarnya di dalam Facebook atau seumpamanya. Apa yang haram dilihat di luar, haram kita abadikan dalam buku, dalam majalah, surat khabar, di dalam internet. Nampak? Jadi yang mana telah siarkan gambar dia tak tutup aurat, sila delete dengan qada segera. Kita tangguh sampai esok, hukumnya dosa bertambah-bertambah. Walaupun dosa tu kecil, tapi makin banyak, makin banyak, makin banyak. Neh, orang yang ambil gambar perempuan tak tutup aurat pula, dia juga dapat dosa. Tuan dia satu hal dah. Neh, jadi patut kita tegur ramai orang-orang dalam Facebook. Nah, ada yang menerima teguran, dia delete, ada yang tak terima teguran. Ada yang kita tengok teruk sangat, gambar tak tutup aurat lah, begitu begini, menerak atas katil pun tunjuk kau. Dia nak tunjuk ke orang, ni lembek dia, ni cadar dia, ni katil dia, ni batal dia. Mana bodoh ni budak ni. Dah? Kita pun minta jadi friend dia. Nak, bukan nak mengorak dia. Bila jadi friend dia, kita tegur dia. Nak, dan dia terima. Sekarang dia buang-buang-buang gambar. Dah? Jadi Alhamdulillah. Jadi, malam bak orang ni jaga. Dah? Jual majalah apa semua. Kadang-kadang jual majalah. Pakai serbang jual majalah. Majalah yang ada gambar perempuan tak tutup aurat, hukumnya tetap haram. Neh, mu tak boleh jadi defend dengan serbangmu, dengan janggut sampai kat pusat, pasal mu jual majalah ada gambar dalam, mu terlibat dapat saham sama.